Saya sudah lelah dari pagi. Udah kan lo? Ini, tolong kasihan saya ya. Ayo. Rafael Alun Trisambodo, mantan Pejabat Direktorat Jenderal Pajak, diperiksa oleh KPK pada hari ini, Rabu 1 Maret 2023. Dari pukul 9 waktu Indonesia Barat sampai 17.39 menit waktu Indonesia Barat. Saat keluar dari gedung KPK, ia dicecar pertanyaan terkait materi pemeriksaannya dan dirinya pun mengaku lelah. Ia menegaskan hal itu sudah ia sampaikan kepada pihak KPK. Dirinya sampai memelas untuk dikasihani karena sudah lelah diperiksa dari pagi. Rafael hanya mengatakan dirinya telah memenuhi kewajiban untuk menyampaikan klarifikasi seputar asal-usul harta kekayaan yang dilaporkannya dalam LHKPN. Selebihnya, Rafael kembali menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga David, anak yang menjadi korban penganiayaan putranya Mario Dandi Satrio. Ia juga minta maaf kepada keluarga besar pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, Gerakan Pemuda Ansor dan Banser. Pejabat Eselon 3 tersebut mendoakan agar David segera sembuh dan pulih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!